Guys, tahukah anda, Indonesia bukan lagi macan Asia, tapi sang badai dunia. Perubahan demi perubahan yang dilakukan Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia menjadi negara maju. So, bagaimana ceritanya? Ayo kita sama-sama simak video reaction ini. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Rozul Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia? Daripada Sabang sampai Merauke, apa khabar anda semua? Jika sehat, Alhamdulillah. Itulah sebaik-baiknya, guys. Okey, hari ini saya mahu mereaksikan satu video daripada channel, iaitu channel Rakyat Jelata. Teman-teman boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe, klik tombol loceng, tanda dukungan anda juga kepada channel Rakyat Jelata. Jangan lupa, guys. So, judul yang kita mahu mereaksikan adalah Indonesia bukan lagi macan Asia, tapi sang badai dunia. RJ. So, seperti yang saya katakan di intro, apa yang saya lihat rakyat Malaysia, guys, sangat bangga atas segala pencapaian-pencapaian yang ditoreh oleh bapa Presiden Jokowi dalam bidang pertahanan dan keamanan. Terus selalu mendapat perhatian serius termasuk peremajaan alutsista untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Kekuatan militer saja sebenarnya, guys, tidak cukup, ya guys, untuk menjadikan negara Indonesia ini negara adidaya. Tetapi kekuatan pangan juga sangat mutlak diperlukan. Begitulah kira-kira prinsip dasar dari bapa Presiden Jokowi yang secara serius terus membenahi negeri Indonesia tercinta ini dalam segala ketinggalan sebelum ini, guys. Dan apa yang saya bisa bilang, Bapak Presiden Jokowi adalah bapa kemodenan untuk rakyat Indonesia. Itu tanggapan saya, guys. So, bagaimana ceritanya, guys? Tapi sebelum itu, saya mohon kepada teman-teman, tonton video ini hingga habis agar kita tidak gagal faham apa yang disampaikan oleh rakyat jelata. Dan selepas itu, di hujung videonya, saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi dan tanpa belengah lagi, ayo kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Bro Zul. Kena, mari. Sukses besar Presiden Jokowi dalam mengelola ketahanan pangan mendapat apresiasi dunia. Rakyat jelata. Pertambahan penduduk dan tingginya pertumbuhan ekonomi. Hal itu pasti secara signifikan akan meningkatkan permintaan terhadap pangan, energi, serta air. Pemenuhan kebutuhan akan permintaan-permintaan tersebut perlu mendapatkan perhatian secara bersama. Sehingga ketahanan terhadap pangan, energi, dan air merupakan keniscayaan, yaitu sebagai salah satu peran penting dalam kehidupan manusia. Dan ketahanan pangan menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan sebuah negara menjadi negara yang gemah ripah lo jinawi. Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik itu jumlah maupun mutunya, aman, merata, terjangkau. Ketahanan pangan diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi, melalui pengembangan hingga operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Di sini, saya sebagai rakyat jelata sangat bangga atas segala pencapaian-pencapaian yang ditorehkan oleh Presiden Jokowi. Dalam bidang apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi selama dua periodenya ini, guys, memang cukup-cukup luar biasa. Itu bagi saya, guys, sangat luar biasa, ya. Okay. Ketahanan dan keamanan terus selalu mendapat perhatian serius, termasuk peremajaan alutsista untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Benar. Kekuatan militer saja tidak cukup untuk menjadikan negeri ini negara adidaya. Benar. Kekuatan pangan juga sangat mutlak diperlukan. Ya, benar apa yang dikatakan oleh rakyat jelata ini. Kalau kekuatan alutsista militer pun tidak cukup sebenarnya. Dia harus ada ditambah dengan, iaitu orang kata, bekalan makanan ataupun pangan, ya, yang harus mencukupi untuk rakyat Indonesia. Itu baru kita katakan benar-benar sukses negara itu. Begitulah kira-kira prinsip dasar dari Bapak Jokowi yang secara serius terus membenahi negeri Indonesia kita tercinta ini dalam segala ketertinggalan. Di era pemerintahan sebelum-sebelum Presiden Jokowi, kita selalu impor pangan dari negara-negara lain, seperti India dan Thailand. Mungkin Presiden Jokowi berpikir, negeri ini adalah negeri yang subur. Jangankan beras, buah kurma saja bisa tumbuh di negeri ini. Benar. Itulah sebabnya Presiden Jokowi secara ugal-ugalan lantas membangun puluhan waduk-waduk raksasa, ribuan embung dan irigasi, yaitu guna untuk menopang tujuan menjadikan Indonesia menjadi negara swasembada pangan terbesar di dunia.
Bapak Presiden Jokowi menjadikan untuk kecukupan makanan yang ada di Indonesia itu terbesar di dunia, guys. Ya. Wow. Swasembada pangan adalah kemampuan sebuah negara dalam mengadakan sendiri ketersediaan dan kebutuhan pangan bagi masyarakat secara nasional. Bahkan, pencapaian kerja Presiden Jokowi ini bukan hanya menjadikan NKRI sebagai negara swasembada pangan untuk negerinya saja, tapi lebih luas lagi, yaitu untuk dunia. Untuk dunia sekali, bukan untuk Indonesia saja ya. Baru-baru ini, Presiden Jokowi menerima penghargaan dari International Research Institute atau IRRI atas keberhasilan mencapai ketahanan pangan, khususnya untuk swasembada beras. Menurut Presiden Jokowi, capaian ini tak lepas dari usaha pemerintah dalam membangun infrastruktur pertanian seperti bendungan, irigasi, dan embung. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menyebut Indonesia berhasil mengurangi jumlah impor jagung dan sudah tidak mengimpor beras lagi selama 3 tahun. 3 tahun sudah tidak mengimpor beras lagi, guys. Wow, di situ kita lihat bagaimana cukupnya yaitu bekalan pangan untuk rakyat Indonesia itu ya. Kalau dulu daripada Thailand katanya diambil ataupun mengimpor beras ya, tetapi sekarang sudah tidak perlu ya. Kita telah membangun banyak bendungan, embung, jaringan irigasi. Seingat saya sampai hari ini telah diresmikan 29 bendungan besar dan tahun ini akan selesai lagi totalnya 38 bendungan dan sampai tahun 2024 akan kita selesaikan kurang lebih 61 bendungan plus embung 4.500 embung dan 1,1 juta jaringan irigasi yang telah kita bangun selama 7 tahun ini. Tahun 2019 kita bisa memproduksi beras 31,3 juta ton. 2020 tetap sama 31,3 juta ton. Tahun 31 juta ton, guys. Masya Allah, banyaknya guys, 31 juta ton ya. Memang cukuplah untuk untuk kegunaan rakyat Indonesia ya. 2021 juga masih tetap 31,3 juta. Peningkatan dan konsistensi inilah yang saya lihat dilihat oleh FAO, dilihat oleh IRI. Karena memang jumlah itu adalah jumlah yang real. Dan penghitungan oleh BPS, Badan Pusat Statistik, stok kita di lapangan jumlahnya juga di akhir bulan April 2022 tertinggi, yaitu 10,2 juta ton. Inilah yang menyebabkan kenapa pada hari ini diberikan kepada kita sebuah sertifikat bahwa Indonesia dinilai memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan sudah swasembada pangan. Luar biasa, guys. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS, Setianto juga membenarkan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Ia pun menegaskan bahwa Indonesia memang tidak pernah mengimpor beras konsumsi. Bahkan, Indonesia mengalami surplus dalam beberapa tahun terakhir. Kalaupun Indonesia impor beras, itu hanyalah beras khusus yang didistribusikan ke lokasi-lokasi tertentu seperti hotel, restoran, hingga kafe. Beras khusus adalah beras, beras khusus yang tidak ditanam di Indonesia. Adapun peruntukannya adalah untuk kebutuhan hotel, restoran, rumah sakit sebagai beras kesehatan. Ya, kadangnya yang banyak beras yang diimport itu sepertinya kalau di Malaysia ini bilang beras mati, guys. Ha? Beras mati itu biasanya untuk kegunaan buat nasi Arab. Lepas tu seperti nasi-nasi yang di hotel-hotel yang kita makan yang panjang-panjang, beras itu beras mati. Itu memang jarang, kurang orang kita sendiri menanam. Ya. Harus diimport lah begitu ya, guys. Ha? Oke, kita lanjut, guys. Dan kebanyakan memang digunakan untuk orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan. Kecium manis, nah, ya. Beras-beras khusus tersebut memang tidak ditanam di Indonesia. Maka, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, pemerintah mengimpornya dari negara lain. Sedangkan beras yang mencapai surplus di tanah air
adalah beras medium yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat secara umum. Keren bukan? Ayo drone, jangan nyinyir wae toh. Mbok yo mesem. Waduh, salam NKRI dan salam dari rakyat jelata. Utamanya Pak. Waduh, ngomong Jawa nggak paham guys. Tapi insya Allah saya rasa itu yang baik-baik. Oke. So guys, kita sudah pun tonton tadi daripada channel yaitu Rakyat Jelata. Dan judulnya kita rekenkan tadi adalah Indonesia bukan lagi macan Asia tapi sang badai dunia, RJ. Apa yang saya lihat guys ya, rakyat sangat bangga atas segala pencapaian-pencapaian yang ditoreh oleh Presiden Jokowi dalam bidang pertahanan dan keamanan. Dan begitu juga saya guys, saya memang sangat kagum dengan Bapak Presiden Jokowi. Terus selalu mendapat perhatian serius termasuk peremajaan alutsista untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Jadi kekuatan militer saja tidak cukup guys sebenarnya untuk menjadikan negeri Indonesia negara yang adidaya. Kekuatan pangan juga sangat mutlak diperlukan. Begitulah kira-kira prinsip dasar dari Bapak Presiden Jokowi yang secara serius terus membenahi negeri Indonesia tercinta di dalam segala ketinggalan sebelum ini. Apa yang sama-sama kita lihat, Presiden Jokowi secara ugal-ugalan lantas membangun puluhan waduk-waduk raksasa, ribuan embung dan irigasi iaitu guna untuk menopang tujuan menjadikan Indonesia menjadi negara swasembada pangan terbesar di dunia. Swasembada pangan adalah kemampuan sebuah negara dalam mengadakan sendiri ketersediaan dan kebutuhan pangan bagi masyarakat secara nasional. Itu yang mahukannya ya. Bahkan pencapaian kerja Presiden iaitu Bapak Jokowi ini bukan hanya menjadikan NKRI sebagai negara swasembada pangan untuk negerinya saja tapi lebih luas lagi iaitu untuk dunia sekali. Luar biasa guys. So guys, apa yang saya lihat, saya kagum sebenarnya dengan Bapak Presiden Jokowi ini, semakin mau pensiun, makin kuat dan semangat untuk memajukan Indonesia dan semakin semangat untuk mensejahterakan rakyatnya sendiri. Luar biasa guys, memang sangat luar biasa Bapak Presiden Jokowi. So guys, jika teman-teman ada pandangan yang lain dan ada pandangan yang sendiri, bisa komen di bawah komentar ini. So guys, untuk penutup reaction kita kali ini, apapun saya sentiasa mendoakan juga, moga Indonesia akan menjadi negara maju dan begitu juga negara saya Malaysia. Saya tetap mendoakan juga demi Indonesia dan Malaysia terus saudara sampai bila-bila. Dan hubungan Indonesia dan Malaysia bagaikan adik dan abang. Dan kami guys sebagai YouTuber Asian ini umpama duta kecil saja, tidak lebih daripada itu, agar terus dapat menyatukan Indonesia dan Malaysia ini terus saudara sampai bila-bila. Okay, so guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk saya menonton dan reaction, dan manfaat juga untuk teman-teman yang sentiasa mendukung Brozu Channel. Tanpa dukungan, tanpa tontonan teman-teman, tiadalah Brozu Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng. Tanda dukungan anda kepada saya. Maaf andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.